Oi, kau nak beli guna lah idak. Semu, se aku. Cu subscribe gak eh? Ya Allah bok teh. Subscribe. Bodoh nothing-nothingnya. Hi guys, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh and welcome back to my YouTube channel. Nothing, ting. Hi guys, selamat malam. Baik lagi bersama dengan aku dalam video terbaru. Okay guys, so hari ini aku nak buat video part 2 which is sambungan video aku DIY. DIY mask hanger tu. DIY kan mask hanger yang mempunyai bentuk yang berbentuk mutiara macam ni tau. Sebenarnya ni adalah request daripada aku punya mak saudara aku. Dia suruh aku buat untuk dia satu. And so today aku akan buatlah untuk dia. So sebelum kita buat DIY ni, aku nak korang make sure subscribe my YouTube channel. Don't forget to like, share dan juga komen. Okay guys, sebelum kita starting, aku akan tunjuklah seperti biasa bahan-bahan yang aku gunakan. Okay, so bahan yang utama sekali adalah benda ni, which is mutiara ni aku beli dekat kedai, dekat DIY je. Aku lupa RM2 lebih ke RM2 macam tu lah. Benang putih lah sebab kan dia punya mutiara ni putih kan. Okay. Ni aku beli kedai DIY juga. Aku guna benda ni seperti aku cakap dekat video lepas, aku nakkan dia punya penyangkut dia je. Macam tu. Aku benda ni sekitar ni lah. Agak-agak lebih tak apa guys. Kalau lebih tak apa, jangan kurang tau. Jangan pendek sangat. Alright, so bila dah selesai ni, aku akan masukkan aku akan guna benda ni. Okay, benda ni macam pada korang. Tak sure lah korang boleh nampak ke tak sebab aku tak ada tripod guys. Okay, so aku akan ambil benda ni. So aku perlu gunting lah benda ni. I need to scissors. Okay, ini nothing. Okay gang, so seperti yang korang tahulah, aku perlukan something untuk memudahkan aku memasukkan benang kat dalam mutiara ni. So aku cari lidi dan aku ikat dekat ni. Lepas tu aku akan cucuk macam ni. So lagi senang lah aku nak masukkan mutiara benang dekat dalam ni. Like that. Kan? So depend pada korang. Kalau korang ada jarum yang besar, korang boleh guna. Kalau macam aku tak ada jarum yang besar. So aku terpaksa buat cara macam ni lah. Walaupun manual tapi sangatlah berkesan. Sebab aku tak ada tripod, jadi aku letak je dekat bantal punya phone tu. Dan korang tengok lah kejadian dia macam ni lah. Okay gang, so lepas kau dah siap letakkan macam ni kan. So seperti biasalah kita akan ambil benda ni. And then kita akan ikat lah benda ni dekat sini.
like that. I don't like okay, so biasanya aku akan belikan dua kali dulu dekat sini. Nothing. Hi guys. So, hi guys. So, aku dah siap buat aku punya masinga yang macam ni. Yang apa ni, yang mutiara punya. So, inilah kejadian dia. Cantik tak? Wow, so beautiful. So, kita letak dekat sini dan let's try. Aku nak cubalah sama ada okey dan menjadi kedok. Sama ada selesa kedok. So, aku try pakai. Oh my god. So beautiful. Oh my gosh. Okay guys, so beginilah kejadian dia. Dia agak besar sikit tau. So kepada korang yang sukakan manik-manik yang besar, yang jenis besar, korang boleh je guna. So sebenarnya aku tadi masa aku tengah buat tu, aku sempatlah buat dua. Which is satu untuk kegunaan aku dan satu lagi untuk aku punya mak saudara aku lah. Sebab mak saudara aku nak, so akan kebagi untuk dia yang ni. So apa pendapat korang? Bagaimana? Adakah ianya menarik atau tidak? Aku rasa it's so far okey lah. Bolehlah guna. So beautiful, so cantik. So mesti perempuan-perempuan dekat luar sana tu sukalah emas yang macam ni. So seperti yang korang tengok kan, nak buat dia ni memang senang. So easy. So tak perlulah korang nak bazirkan duit mahal-mahal, beli dekat dalam Shopee, nak kena tunggu masa pula sampai kan. Korang boleh je pergi dekat DIY and then korang pilih sendirilah manik-manik yang korang minat, yang mengena dengan cita rasa korang, and then korang buat sendiri. Korang boleh gunakan kekreatifan korang sendiri tau. Macam-macam korang boleh buat. Aku masih ada lagi dua plastik ni dan aku akan DIY-kan juga benda ni. Tapi yang ni kita akan buat part 3. Which is part video yang ketiga. So kepada korang, kalau korang nak tengok aku buat DIY yang ni menjadi macam mana, cantik ataupun tidak, korang boleh just komen sahaja. By the way, aku harap semoga video aku ni dapat memberi sedikit manfaat dan inspirasi kepada korang semua untuk buat benda ni lah. So aku rasa itu sahajalah kot. Kalau korang suka dengan video aku, jangan lupa untuk tekan like, komen dan juga subscribe my YouTube channel. And jangan lupa untuk tengok part 3. Kita akan buat benda ni part 3, okay? So stay tuned. Bye-bye.